Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hari kebangkitan nasional yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dan diketuai oleh Sukarno Joyo Puspito. Sumpah Pemuda dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dari kemerdekaan yang dilakukan Indonesia, karena pada saat itu negara Indonesia sudah mulai bangkit dari penjajahan. Kami, putra putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri aku 1000 orang tua, akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia. Insinyur Soekarno, Indonesia. Segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.